Dan pemirsa, bagaimana pergerakan harga minyak mentah dunia? Berikut informasinya untuk Anda. Setelah mencatat penurunan mingguan 6 pekan berturut-turut, harga minyak berupaya kembali menanjak. Harga minyak West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman Desember 2018 di New York Mercantile Exchange menguat 1,04% ke level $57.05 per barel dari harga penutupan pekan lalu pada $56.46 per barel. Harga minyak Brent untuk pengiriman Januari 2019 di ICE Futures pun menguat 0,85% ke level $67.33 per barel dari harga Jumat lalu $66.76 per barel. Meski menguat dalam sehari, harga minyak Brent masih turun 3,98% jika dibandingkan dengan harga Senin pekan lalu. Serupa, harga minyak WTI tercatat turun 4,8% sejak Senin pekan lalu. Harga minyak berada dalam tren turun dalam 6 pekan belakangan setelah mencetak level tertinggi pada 3 Oktober 2018. Harga minyak WTI turun hingga 25,17% sejak mencapai level tertinggi pada $76.24 per barel di awal Oktober. Pada periode yang sama, harga minyak Brent tergerus 21,55%. Berbagai sumber untuk IDX Channel.